Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Datuk Seri Yang Tertua, kalau kita melihat bajet yang dibentangkan 2018 ini, yang dikatakan ibu segala bajet, di mana bajet ini dibentangkan dalam suasana negara kita berada di ambang pilihan raya umum yang ke-14. Sudah tentulah kita melihat banyak gula-gula ataupun ubat penenang ataupun minyak panas seolah-olah yang disapu di sebahagian badan yang sakit untuk menenangkan sakit seketika, tetapi bukan penyelesaian terhadap masalah negara yang sebenarnya. Segala imbuhan khas, bonus, pemberian, insentif yang telah diberi, kita alu-alukan sebab ini adalah keperluan rakyat. Tetapi sayang, perkara ini jarang berlaku dan ia berlaku di saat menjelangnya pilihan raya. Alangkah baiknya sekiranya bajet begini dilakukan setiap tahun demi kepentingan rakyat dan negara. Jadi saya mencadangkan sejauh mana bajet yang dibentangkan ini benar-benar mensejahterakan rakyat sebagaimana tema yang telah dibentangkan, iaitu demi mensejahterakan kehidupan rakyat dan apalagi mengimbangkan keunggulan duniawi dan ukhrawi. Sejauh mana bajet ini memberi kesan terhadap apa yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri. Kalau kita melihat bagaimana keadaan yang berlaku dalam negara kita, saya yakin rakyat Malaysia adalah rakyat yang cerdik. Walaupun mereka menerima BRIM, walaupun mereka menerima bonus, tapi undi belum tentu kepada Barisan Nasional. Malaysia menuju negara berpendapatan tinggi hanya tinggal 2 tahun saja lagi menuju 2020. Dengan keadaan kadar pertumbuhan ekonomi yang semakin perlahan, walaupun dikatakan pertengahan awal tahun 2017 pertumbuhan mencecah 5.7%, tetapi dijangka pada tahun 2018 akan pertumbuhannya agak perlahan. Jadi saya ingin tahu penjelasan. Apalah artinya pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan sedangkan rakyat tidak dapat mendapat manfaat ataupun merasai pertumbuhan yang dikatakan baik ini, di mana rakyat terus terbeban dengan kos hidup yang mahal, kos hidup yang tinggi, barang yang mahal, kadar hutang negara yang semakin meningkat sebanyak 140% dalam tempoh 9 tahun. Begitu juga hutang isi rumah. Hutang isi rumah yang semakin meningkat mencecah hampir 86% daripada KDNK. Dan kita lihat hutang negara kita sekarang ini, kalau kita campur dengan tanggungan hutang yang dijamin oleh kerajaan, mencecah 904.45 bilion. Begitu juga hutang isi rumah sudah mencecah 1.12 trilion. Ini merupakan di antara angka yang tertinggi di Asia. Jadi kita hendaklah sedar bahawa masih ramai lagi rakyat yang dihimpit dengan kesusahan. Tidak ada erti pertumbuhan ekonomi jika tidak dapat dimanfaat dirasai oleh rakyat bawahan. Akhirnya rakyat terus berhutang, dan kita lihat hari ini ada rakyat yang berhutang kerana untuk membeli makanan, bukan saja untuk membeli rumah, malah rakyat berhutang untuk belanja sekolah anak-anak, rakyat berhutang untuk pembelian perabot, ada yang berhutang untuk belanja kahwin. Jadi yang sebenarnya yang didapat kepada rakyat, adakah yang diwawarkan ekonomi yang kita dah tuju kita, ekonomi untuk mencapai rakyat berpendapatan tinggi 2020, ataupun rakyat hanya dapat menikmati ekonomi bukan berpendapatan tinggi tetapi ekonomi berkos tinggi? Tuan Datuk Seri Yang Dipertua, saya meneruskan perbahasan saya, iaitu berkaitan dengan Kementerian Wanita, dan saya mengalu-alukan pelbagai insentif yang telah disediakan oleh kerajaan untuk memperkasakan kaum wanita, di mana tahun 2018 adalah tahun memperkasakan wanita. Saya ingin penjelasan, apakah yang jadi pada lelaki dalam negara kita? Apakah program untuk memperkasakan juga kaum lelaki? Sebab kita lihat di institusi pendidikan tinggi hari ini, penguasaan lebih daripada 70% dikuasai oleh kaum wanita. Jadi saya ingin, apakah program dan pelan perancangan untuk mengimbangkan, mewujudkan suasana yang ada? Sebab ini untuk masa depan negara kita. Dan apakah cabaran yang telah dihadapi oleh pihak kementerian untuk memastikan pencapaian penguasaan wanita 30% dalam semua sektor dalam pentadbiran ataupun dalam pengurusan negara kita? Saya ingin tahu juga, apakah dengan program
yang telah diluluskan oleh kerajaan, iaitu cuti 90 hari kepada pekerja-pekerja wanita di sektor swasta. Sejauh mana rundingan dan perbincangan yang telah dibuat oleh pihak majikan, terutama sektor swasta, untuk memastikan bahawa perkara ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sebab kita tidak mahu wanita didiskriminasikan gara-gara kerana peraturan ini. Jadi kita tidak mahu kesan yang negatif kepada kaum wanita. Begitu juga sejauh mana kerajaan memantau terhadap eksploitasi wanita dalam sektor, sama semua sektor, yang mana kita tidak mahu wanita dijadikan alat dagangan di setengah-setengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Begitu juga, apakah persediaan kerajaan untuk menghadapi negara tua, sebagaimana yang dinyatakan bahawa kita menuju negara tua menjelang 2030. Jadi apakah persediaan kerajaan hari ini, terutama kita melihat meningkatnya usia wanita melebihi 5 tahun jangka hayat kaum lelaki, terutama dari sudut kesihatan, dari sudut kebajikan di usia tua. Begitu juga saya ingin tahu apa perancangan kerajaan untuk mengatasi masalah kekurangan kesuburan di kalangan rakyat Malaysia. Kita tengok hari ini, walaupun kita lihat banyak insentif yang disediakan untuk menggalakkan kelahiran bayi dalam negara kita, tetapi kita lihat, melihat punca sebenarnya kenapa berlaku demikian, hingga berlakunya sekolah kurang murid dan sebagainya. Begitu juga negara kita kekurangan golongan generasi muda. Jadi apa yang paling penting ialah kita melihat puncanya. Apakah program yang telah dibuat untuk oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Apa yang tinjauan yang saya dapati di antara punca kenapa tidak berlakunya kesuburan yang tinggi dalam negara kita, ada pasangan yang memilih untuk membujang sampai ke akhir usia. Kerana apa? Bagi mereka kos perkahwinan yang tinggi. Ini juga di antara satu punca. Yang kedua, kerana faktor kesihatan, ada pasangan yang kurang subur kerana masalah kesihatan. Begitu juga ada pasangan yang menghadkan bilangan anak kerana kos hidup yang semakin tinggi yang tak mampu mereka hadapi. Jadi apakah program perancangan kerajaan dalam mengatasi isu ini? Apakah program-program ya, insentif yang disediakan untuk menggalakkan remaja, terutama mereka yang mampu berkahwin tetapi dengan masalah ekonomi mereka terpaksa menundakan perkahwinan. Sebagaimana di Kelantan kita buat program Az-Ziwaj membantu remaja yang ingin berkahwin, dan di samping yang sama untuk menangani isu masalah gejala sosial. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan dalam membantu remaja-remaja untuk menangani berdepan dengan masalah sebegini? Begitu juga, adakah kerajaan bercadang akan mengadakan cuti iddah ataupun cuti dalam iddah kematian suami, yang memang dalam agama Islam, dalam iddah kematian suami, apabila seorang isteri yang ditinggalkan oleh suami, ada iddahnya. Jadi kalau di Kelantan kita telah memperkenalkan cuti iddah selama sebulan bergaji penuh bagi kakitangan kerajaan Kelantan yang kematian suami. Apakah perkara ini akan dicadangkan oleh pihak kerajaan? Begitu juga saya ingin penjelasan berkaitan dengan program keprihatinan kita kepada golongan korang kelainan upaya. Apakah perancangan strategik kerajaan untuk pembangunan OKU? Apakah rancanglah status sekarang pencapaian terhadap program Pusat Kehidupan Berdikari ILC yang telah dirancangkan oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-11 yang lepas? Dan saya ingin tahu juga, apakah program kerajaan untuk mengatasi golongan OKU yang tercicir dalam pelajaran ataupun mereka tidak berpeluang untuk mengikuti kemahiran dan sebagainya? Apakah bantuan yang telah dibuat? Begitu juga peluang-peluang pekerjaan yang telah diwujudkan kepada golongan OKU setakat ini. Apakah, berapakah jumlah mereka yang berada di pasaran pekerjaan, termasuk sama ada di sektor awam ataupun swasta? Saya ingin penjelasan supaya kita menjadi masyarakat yang prihatin kepada golongan yang kelainan upaya, yang supaya mereka juga boleh memberi sumbangan besar kepada perkhidmatan pembangunan negara kita. Seterusnya, Datuk Seri Yang Pertua, saya ingin menyentuh tentang dalam bajet yang 2018 ini juga, iaitu berkaitan dengan pembangunan di negeri Kelantan. Saya ingin tahu apakah bajet yang telah diberi kepada negeri Kelantan dan khususnya dalam Parlimen Rantau Panjang dalam bajet yang ke-2018 ini. Dan kami rakyat Kelantan menuntut hak royalti sebagaimana yang dituntut oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Kami juga menuntut hak royalti sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pembangunan Petroleum 1975. Kami rakyat Kelantan menuntut supaya bayaran royalti ini dibayar segera kepada rakyat Kelantan, sebab ini adalah hak yang termaktub dalam undang-undang.
Saya ingin penjelasan juga berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan Suruhanjaya pilihan raya. Kalau kita lihat dalam peruntukan bajet 2018 ini, di mana kerajaan memperuntukkan 370 juta peruntukan untuk bajet dan untuk PRU yang ke-14 untuk kepada Suruhanjaya pilihan raya. Apakah bajet ini mencukupi? Dan saya ingin penjelasan berapakah bajet yang telah digunakan oleh SPR dalam PRU yang ke-11, PRU yang ke-12 dan PRU yang ke-13 yang lalu. Dan saya ingin tahu juga apakah status persepadanan semula kawasan pilihan raya sehingga kini, dan berapakah jumlah pengundi yang berdaftar setakat ini, dan berapakah jumlah pengundi yang layak mengundi tapi belum berdaftar, dan berapakah jumlah pengundi baru dan juga berapakah jumlah pengundi yang telah dipindahkan. Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin penjelasan juga, saya ingin minta penjelasan juga iaitu berkaitan dengan projek Halal Hub di kawasan saya yang terletak dalam jajahan Pasir Mas tetapi berada dalam Parlimen Rantau Panjang. Setakat ini apakah statusnya? Sebab saya lihat tidak ada apa-apa lagi operasi yang berlaku, dan saya ingin tahu apakah perancangan seterusnya dan status kini dan seterusnya. Begitu juga projek tebatan banjir yang setiap kali ucapan saya di Parlimen, saya mewakili seluruh rakyat Rantau Panjang menuntut bilakah tebatan banjir akan dilaksanakan. Sehingga sekarang tidak ada sebatang tiang pun didirikan. Walaupun berkali-kali disebutkan bajet ini telah diluluskan. Jadi saya ingin tahu bila akan bermula dan bila dijangka akan siap projek ini dan apakah permasalahannya. Dan begitu juga peruntukan untuk perparitan. Sebab tidak ada erti tebatan banjir kalau sistem pengaliran ataupun perparitan tidak diselarakan dengan baik. Jadi saya ingin dalam bajet 2018, apakah peruntukan untuk sistem perparitan dan persaliran untuk Parlimen Rantau Panjang. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan hospital dalam daerah saya, iaitu hospital daerah Pasir Mas ataupun hospital daerah Lati yang terletak dalam parlimen saya yang kebanyakannya dimanfaatkan oleh dua parlimen, iaitu Parlimen Pasir Mas dan Rantau Panjang. Saya menerima banyak aduan terlalu banyak kelemahan-kelemahan pengurusan. Jadi saya ingin tahu sebanyak manakah bilangan kaki tangan yang berada dalam hospital ini. Sebab banyak masalah yang diutarakan kerana kekurangan kecekapan hospital yang boleh membawa nyawa, kesan nyawa kepada rakyat. Jadi kesan kehilangan nyawa kepada rakyat. Jadi saya ingin tahu berapakah jumlah doktor pakar, apakah masalah yang dihadapi. Kalau sekiranya kurang kaki tangan, kerajaan perlu tambah kaki tangan. Kalau kurang peruntukan, kena tambah peruntukan. Sebab kita ingin menjaga kualiti kesihatan untuk rakyat. Saya ingin tahu juga berkaitan dengan peruntukan kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun APAM, yang mana tak lama lagi kita akan berdepan dengan musim tungkujuh ataupun musim banjir. Kawasan saya di antara kawasan yang cukup terkesan dengan banjir. Saya ingin tahu berapa peruntukan untuk penyelaraan bencana banjir di Kelantan dan begitu juga peruntukan untuk kawasan saya di Rantau Panjang. Dan saya dapat makluman bahawa pejabat-pejabat Angkatan ataupun sebelum ini JPAM ataupun APAM ini ada yang tidak berdaftar. Malah petugas-petugas mereka adalah penugas sukarelawan, bukan staf tetap. Jadi saya memohon kepada kerajaan supaya tambahkan peruntukan untuk jabatan ini, untuk memastikan mereka dapat memberi perkhidmatan yang terbaik. Dan saya mengucapkan tahniah kepada menteri yang menjaga bahagian bencana ini, yang telah memberi perkhidmatan yang telah tanpa mengira parti politik. Apa yang paling penting ialah kita nak melihat keberkesanan. Jadi saya ingin tahu berapa jumlah pejabat Angkatan Pertahanan Awam yang berdaftar di Kelantan dan berapa jumlah pejabat yang belum daftar, yang hanya menduduki pejabat sementara di tapak yang sementara secara tidak legal. Jadi saya ingin tahu apakah perancangan masa depan, berapa jumlah kaki tangan yang berdaftar dan berapa jumlah yang masih belum berdaftar, dan berapakah peruntukan yang diberi untuk dalam bajet 2018 ini. Begitu juga saya ingin tahu berkaitan dengan naik taraf ataupun penambahbaikan CIQ Immigration Rantau Panjang yang menjadi pintu masuk kepada pantai timur daripada negara jiran kita. Dan kita lihat di antara masalahnya suasana yang agak tidak menyenangkan, di mana baru-baru ini berlaku runtuhan bumbung
di pusat kuarantin, di rantau panjang kerana akibat hujan yang lebat, bumbung yang agak uzur, bangunan yang agak uzur. Jadi saya ingin tahu bila projek naik taraf ini akan dilaksanakan. Kita memerlukan apa peruntukan untuk memastikan pintu masuk ke negara kita menjadi tempat kunjungan pelancong-pelancong daripada luar, membawa imej kepada negara. Jadi ini amat memalukan, sampai runtuh siling, tak baiki lagi contoh. Jadi begitu juga tentang alat-alat elektronik yang membolehkan untuk kita melaksanakan tugas ataupun pihak-pihak jawatan kuasa apa kaki tangan kita melaksanakan tugas pengesanan penyeludupan. Sebab suasana yang disempadan yang terdedah dengan masalah apa jenayah rentas sempadan penyeludupan yang memerlukan peralatan moden. Jadi setakat ini saya ingin tahu berapakah peruntukan yang telah diperuntukkan untuk memastikan naik taraf imigrasi rantau panjang, begitu juga keperluan-keperluannya, termasuk juga jambatan Muhibah yang menghubung antara rantau panjang dan Sungai Golok yang sudah berapa kali dijanjikan oleh menteri, malah tidak ada dinyatakan pun di dalam bajet 2018. Jadi saya ingin tahu apa jadi kepada projek ini, dan menteri yang menjanjikan ini di mana komitmen beliau yang menyatakan janji untuk melaksanakan projek ini. Begitu juga saya ingin tahu tentang naik taraf balai polis rantau panjang yang setiap tahun berdepan dengan masalah banjir, masalah logistik, kepakaran. Tak logik sebuah balai polis yang berada di sempadan nak ronda hanya guna kereta kancil. Ni kawasan banjir, macam mana untuk berdepan dengan banjir kalau hanya kereta kancil? Macam mana nak kejar apa jenayah halnya dengan kereta kancil? Jadi saya ingin tahu peruntukan logistik perlu ditambah untuk keselamatan, terutama kepada pasukan keselamatan kita di rantau panjang. Begitu juga kawalan keselamatan untuk kenderaan asing roktu yang sekian lama saya suarakan di parlimen, hari ini masih belum selesai, malah bertambah ramai. Yang ini menyerupakan satu saingan terhadap terutama pendapatan pemandu-pemandu teksi kita. Jadi saya harap perkara ini diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Saya ingin tanya juga kepada Kementerian Pelancongan, iaitu berkaitan dengan program imam untuk memantau pengendali-pengendali umrah yang untuk memastikan supaya tidak ada penipuan umrah kepada rakyat ataupun masyarakat seluruh negara. Jadi setakat ini sejauh mana keberkesanannya, apakah pencapaiannya. Begitu juga saya ingin tahu tentang Kementerian Komunikasi dan Multimedia tentang jenayah cyber yang mana penglibatan warga asing yang semakin meluas kita melihat menggunakan jenayah cyber ini. Jadi menjadi mangsa adalah rakyat negara kita. Apa status terkini? Begitu juga saya ingin tahu tentang program PKS yang telah memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negara kita. Dan kita dapati hanya 37% sahaja PKS ini dimiliki oleh Bumi Putra. Jadi saya ingin tahu apakah program untuk memastikan Bumi Putra lebih ramai lagi terlibat dengan PKS, dan jumlah saham-saham pemilikan Bumi Putra dalam dalam PKS ini sejauh mana program ini tercapai. Begitu juga di bawah Kementerian Pertanian, saya ingin tahu apakah strategi untuk mengurangkan penginputan kebergantungan kita kepada import barang makanan, sebab kebergantungan kita yang cukup tinggi kepada ada makanan import. Begitu juga saya ingin minta kepada Kementerian Luar Bandar, iaitu berkaitan dengan keperluan lampu jalan. Di antara keperluan penting pembaikan jalan-jalan kampung, keperluan-keperluan asas supaya diperbanyakkan ataupun diluluskan terutama dalam kawasan saya di sempadan. Begitu juga pembaikan jalan yang rosak akibat banjir. Banyak jalan-jalan yang rosak akibat banjir, dan sekarang dah nak musim banjir, jalan hak banjir tahun lepas pun tak selesai lagi baiki. Jadi saya harap perkara ini disegerakan. Begitu juga di bawah Kementerian Pendidikan, saya ingin tanya berkaitan dengan kos kargo. Adakah kos kargo masih diberikan kepada guru-guru yang bertukar, yang mereka mengajar di Sabah, Sarawak puluhan tahun, kemudian mereka dapat bertukar ke Menanjung? Saya dapat makluman bahawa kos kargo, barang-barang mereka nak berpindah balik ke Semenanjung tidak ditanggung oleh kerajaan. Jadi saya nak tahu status kedudukan yang sebenar, apakah yang berlaku. Begitu juga dengan gejala buli dan gangsterism yang ada di sekolah, apakah penyelesaian yang ada pada hari ini, dan macam mana keadaan kerajaan untuk menangani masalah pelajar-pelajar kita yang terdedah dengan gejala dadah, gejala buli, gejala gangsterism yang kita sangat bimbang dalam negara kita. Begitu juga di bawah Kementerian
perumahan, kesejahteraan bandar dan perumahan kerajaan tempatan, saya ingin tahu berapakah peruntukan CCTV yang diperuntukkan di bawah PBT di seluruh negeri Kelantan untuk memastikan bahawa kita dapat mengawal keselamatan, dan begitu juga peruntukan untuk Parlimen Rantau Panjang kawasan saya sendiri, sebab untuk kita memastikan bahawa negara kita dapat dipantau jika berlakunya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Datuk CM tu, Allah, banyak lagi poin saya. Jadi akhirnya saya menolak mana-mana bajet yang tidak yang melibatkan rasuah, melibatkan penyelewengan yang tidak sesuai apa tu yang memberikan, dan saya hanya menyokong bajet yang memberi kemanfaat kepada rakyat dan kaki tangan kerajaan seluruh negara. Terima kasih. Yang Majerantut,